dan suci di wajah teman-teman tiba paham. Kenapa? Karena berjanji di bahasa Arab, wong suka saja berita dipaham di bahasa Arab, sehingga ada oknum lain yang menyalahkan berjanji itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena perang sate berjanji umat. Asal bomba tidak mati.
permasalahane wong jaman sekian lipati paham ning hitungan komatia. Nakone Islam lagi paham ning hitungan komaria, malah ana wong belajar hitungan komaria di kabinet-kabinet sakti belajar hitungan sinyal utuh. Jadi kalau bukan hitungan jaman terus jaman kalau Islam itu digabungkan menjadi satu hitungan tahun jaman digabungkan dengan hitungan tahun Islam digadekakan siji. Nah, pengennya Jawa dua hitungan dedek dapat uang Jawa itu paling tua. Hitungan Jawa itu dimulai tahun berapa? Itu 100 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada lagi penemuan bukti sejarah itu 500 tahun, ada yang mengatakan 900 tahun sebelum Masehi. Nanti di zamannya Sri Mahapunggung ada perbaikan perhitungan orang Jawa. Tahun berapa? Itu tahun 50 tahun sebelum Masehi. Engkau di zamannya Jayabaya diadakan lagi perbaikan sampai zamannya Sultan Mataram digadekaken siji anak hitungan Jawa kalau hitungan Islam. Makanya ini tanah Jawa dikenal hitungan loro arane asakon kalau abuge bata asakon tahun ini nanggalakan isik selasa pon memet hitungan isik dina selasa, bahkan abuge memet hitungan isik dina lebo, makanya tahun ini diarani abuge tahun alif tanggal lebo wage. Makanya wong sukasan itu begitu mulut je beli-beli geser ya wong kaget lo kenapa? Karena wong sukasan lima hati seminggu ini abuge. Wah, jadi bahasa hitungan abuge hitungan di wong Jawa asakone ya pun hitungan wong wong Arabe. Jadi anak asakon anak abuge itu dari zaman kapan? Zaman Kesultanan Mataram. Dari zaman Kesultanan Mataram Tuhan bisa mulai disebarkan dengan pesat termasuk berdirinya tanah Indramayu menjadi besar itu karena utusan saking wilayah Mataram. Nah, termasuk muncul yang desa Sukasari abad berapa? Diperkirakan abad 17 abad 18 bahkan Sukasari bahkan Donggale abad 14 Guru Donggal jelas Guru Donggal kalau Sukasari bahkan Sukasari bahkan Sukasari zaman penyebaran Islam yang itu perkembangan Sukasari dari desa itu zamannya siapa? Zamannya Buyut Kurang Pamayang. Karena Islam yang orang Sukasari kuat-kuat bagi di logika RPD kan? Kenapa? Karena sumbernya kuat maunya. Ya, kenapa? Karena bapak Buyut Kurang itu belajar ngaji ini siapa? Mungkin Buyut Kurang belajar ngaji itu mungkin Arsitem. Arsitem belajar ngaji ini siapa? Ini bapaknya tewek karena dia benang secayuda. Secayuda ngaji Islam ini siapa? Belajar ini bapak secayuda. Belajar Islam ini Buyut Situm. Siapa? Bapaknya tewek. Bapak Buyut Situm belajar Islam ini Bagus Warida. Bagus Warida belajar Islam ini Pangeran Arifin. Pangeran Arifin belajar Islam ini Ibu Sangkan. Kenapa? Karena Pangeran Arifin gua nanti di guru. Yang kalau lima palakan itu mungkin. Ya iya, jadi Ibu Cirebon betul anak lanang karena Pangeran Arifin.
sih gitu. Ya santai-santai bae, ada duitnya selamatan, belakang duitnya kali ngepek. Oh iya. Nah iya lah maksudnya kan ngomong bulat mulut. Ya ngomongin Mas Sukasari ke foto seneng dulu, mulutkan. Beli kuat kita mulutkan dengan dia, habis minum ngepel meng. Untuk alhamdulillah, bukti foto tempat kafe, alhamdulillah, ini tanda-tanda, seneng nih kanjeng. Saking bajine kanjeng, atuh nabi
Instagram 7 jam, Facebook tidak berjalan di dunia internet, itu kerugiannya lebih dari 78 triliun, bayangin. Nah, itu jam ribet, itu triliun. Kita beli pangan itu lebih rugi, ya, Pak. Iya, belum lebih sepi. Makanya metu paling jawa, masih akhir, mau lebih sepi, sepi. Nyala-nyala, ketemu si Jenar dan Dede.
Sono dal